Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainal dari jurusan teknik otomotif kendaraan pemeliharaan kendaraan ringan sistem injeksi. Kali ini saya akan mengecek kondisi aki, ya, aki mobil. Untuk mengecek kondisi aki mobil, kita memerlukan beberapa alat, diantaranya di sini ada voltmeter, kemudian ada juga hidrometer, ya. Sekarang untuk voltmeter sendiri kita posisikan angkanya ini di 20 volt, ya, karena aki ini sendiri tegangannya 12 ampere, ya. Kemudian di sini ada jarumnya, ada yang warna merah, kemudian ada yang warna hitam. Kalau warna merah sudah kita tahu bersama itu untuk katup positif dan warna hitamnya untuk katup negatif. Kemudian kita coba. Nah, di sini menunjukkan angkanya, di situ tertera 12 ampere atau 12 volt. 12 volt, ya. Ini menandakan kondisi aki itu baik, ya. Selanjutnya kita beralih ke mengecek kondisi aki air hidrolik, ya. Tapi sebelum itu kita perhatikan dulu kondisi aki ini tidak ada yang cembung, ya. Kita bisa lihat bersama tidak ada yang cembung, tidak ada yang bolong. Ini menandakan aki tersebut masih baik. Oke, kita ambil sampel saja di lubang yang pertama. Kita masukin, kemudian kita tekan bohlam yang di atas ini yang terbuat dari karet. Nanti dia akan menyedot, ya, sistemnya menyedot, ya. Kemudian setelah itu kita lihat angkanya, ya. Ya, setelah kita cermati bersama, ternyata angkanya di sini menunjukkan angka di atas 1,16, ya, yang menandakan kualitas air dari aki ini jelek, ya, atau buruk. Oke, kita kembalikan dengan cara memompanya kembali ke bawah hingga habis, dan kita tutup. Kita berlanjut ke katup yang berikutnya atau lubang yang berikutnya. Semoga hasilnya berbeda dari yang tadi, ya. Kita coba angkat, ya. Oke. Kalau di sini kita perhatikan angkanya masih sama juga di atas 1,16, yang menandakan katup nomor 2 ini kurang bagus juga. Oke. Selanjutnya kita beralih ke katup yang nomor 3. Coba kita loncat ke yang ini, ya. Mungkin hasilnya berbeda. Nah, di sini menunjukkan angkanya 1,16 juga. Yang berarti sama juga akinya, air akinya, air kondisi air akinya buruk. Oke. Tiga. Baiklah, itulah tadi sekilas cara mengecek kondisi aki. Kesimpulan dari hasil pengamatan saya bahwa kondisi aki ini airnya buruk atau tidak bisa digunakan dengan secara maksimal dan bisa diisi ulang. Baik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.